Jadi intinya ketika komoditi tersebut memang komoditi yang ada pasarnya, siap pasarnya, dan berlimpah di kita, kita dorong, kita konteskan untuk mencari jenis yang terbaik. Kita sampaikan kepada dewan juri. Dewan juri ini berasal dari balai, dari balai besar penelitian buah. Balai besar penelitian buah, dia menyatakan, oke, okay, yang kita ekspor sekarang memang sudah bagus, tapi kita ingin lebih bagus lagi. Nah, untuk mendapat ekspor komoditi yang komoditi manggis yang lebih bagus ini, kita harus melakukan beberapa tahapan penanganan atau perlakuan pemeliharaan. Misalnya pupuknya itu harus pupuk spesial, lebih banyak organik, kalsiumnya lebih banyak, pemangkasan dan lain sebagainya. Karena untuk ekspor dia maunya bijinya itu, biji besarnya hanya satu, tidak bergetah di dalamnya. Getah apa namanya, Pak? Getah kuning. Getah kuning tidak ada, sama yang kayak kaca itu. Iya, apa namanya? Apa tadi saya lupa. Burik. Apa? Burik. 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 Enggak boleh. Jadi ini harus betul-betul pilihan. Nah, ini terus kita latih. Termasuk petani kita latih. Dan bayangkan tadi, kalau sudah terbiasa mengekspor manggis, memilih manggis yang bagus atau tidak, dari beratnya pun si pelaku sudah tahu. Belitung ini kan banyak manggis. Ada, tapi kita belum melihat bahwa manggis ini memiliki nilai, gitu. Nah, maka kita ingin lombakan seperti ini sehingga nanti dapat manggis-manggis yang bagus, dan harapan juga bisa mengunggah petani kita untuk memelihara dan mengembangkan manggisnya sehingga nanti memenuhi grade ekspor. Karena untuk konsumsi lokal kan sedikit manggis ini kan, kita makan 5 biji sudah kembung, tapi untuk ekspor kan peluang pasar sangat banyak. Nah, maka kita hadirkan hari ini eksportirnya, termasuk juga kita bikin kontes dengan harapan eksportir sudah datang, kontes ini nanti terpilih manggis-manggis yang bagus, dan manggis-manggis yang bagus ini akan kita kembangkan, termasuk juga nanti akan ada penjelasan bagaimana membuat manggis itu yang bagus dari para tim juri kita itu kan, membuat manggis besar, kemudian tidak getah kuning, kemudian juga ada buriknya sedikit, sehingga nanti memenuhi standar ekspor itu. Nah, ini yang kita akan lakukan, kita melalui ini tahap awal, nanti ada tahap lanjutannya yang langsung praktek di kebun masyarakat itu.